adalah pertama-tama kita ambil satu buah jagung, lalu kita iris menggunakan pisau. Pisaunya itu kita mengalir. Kita lakukan seperti ini sampai semuanya habis ya, ibu-ibu. Ini dia jagungnya sudah kita potong-potong. Terus sama apa lagi? Ini namanya daun bawang. Jatin mama potong. Sudah. Setelah ini selesai, kita sisihkan dulu di wadah. Di piring. Di bawah dah. Kita simpan sini dulu. Setelah itu kita iris bawang. Bawang merah. Bawang merah. Kameramen. Ai kameramen masak. Kita irisnya sesuai selera aja ya, bunda-bunda. Itu belum mah. Mama pakai tepung sasa untuk bakwan ya. Kita buka dulu, ibu-ibu. Kita kasih air kurang lebih 1 gelas ya, ibu-ibu. Airnya kita tuang perlahan, kita aduk ya. Ini nanti yang telurnya. Kita makan lagi. Setelah dirasa cukup untuk airnya, kita masukkan daun bawangnya. Kita masukkan daun bawangnya. Aduk lagi. Setelah daun bawang, kita masukkan bawangnya. Bawangnya apa? Bawangnya. Kita masukin ya, ibu-ibu. Kita aduk lagi. Setelah semua tercampur rata, tinggal masukin jagungnya. Cukupnya dulu ya, ibu-ibu. Kita sisihkan. Oh iya, ibu-ibu, kalau tepung bumbu sasa itu sudah ada rasanya, jadi sebaiknya sebelum menggoreng dicicipi dulu. Apabila sudah pas, baru boleh digoreng. Kalau belum, silakan ditambahkan bumbu penyedap. Setelah itu kita pecahkan telurnya.
Satu butir telur. Kita kocok. Itu satu butir telur. Satu doang. Sesuai selera ya, Bunda. Ada yang pakai telur, ada yang tidak pakai telur juga. Mau dari itu ya. Dah. Siapkan wajan. Kita beri minyak secukupnya. Banyak banget. Lup. Sepertinya minyaknya sudah mulai panas ya Bunda. Mari kita tuangkan ke dalam minyak secara perlahan. Bismillah. Lakukan seperti ini secara perlahan ya Bunda. Yang lainnya. Ini dingin gak jelas. Setelah siap, kita siapkan wadah. Au, dingin. Ya sini, sini. Kita simpan di sini. Jangan lupa memberi hiasan. Selamat menikmati.